ini acara penjurian udah selesai. Nanti sebentar lagi kita nunggu hasilnya siapa pemenang. Ya. Soalnya hasil semua, awal semua bagus-bagus ya tadi ya. Video dari event Mas Berto Kingdom 2019 lalu, kebetulan di situ saya dapat juara di 3 kategori plus the best artist. Jadi totalnya saya dapat 4 piagam. Yang pertama saya dapat juara 3 di kategori color work, kedua saya dapat juara 2 di kategori old school atau new school, yang ketiga saya dapat the best di kategori realis, dan yang keempat saya dapat the best artist. Oh iya, yang mau lihat event Mas Berto Kingdom 2019 tahun lalu, langsung aja ke channel YouTube Kok Hendrik Shinigami. Nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini. Oke teman-teman, langsung aja kita ke inti dari video kali ini. Ini saya akan bikin gambar seperti kontes kemarin, yaitu gambar Usopp One Piece. Tapi bedanya kali ini saya bikinnya bukan di kulit, melainkan di tembok. Langsung aja kita mulai prosesnya. We'll be right back.